kembali lagi bersama gue, si Miau Awuuu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Poppy Playtime chapter kedua. Dan di episode sebelumnya, kita sudah bertemu dengan Poppy ya teman-teman. Dan si Poppy mau menunjukkan jalan keluar dari pabrik mainan yang mengerikan yang satu ini. Tetapi tiba-tiba saja si Poppy diculik oleh boneka atau mainan yang bernama Mami. Dan Mami tersebut mempunyai tangan yang elastis dan juga panjang ya teman-teman. Dan sekarang langsung saja kita akan meneruskan gameplay Poppy Playtime yang satu ini. Karena si Mami menantang kita untuk bermain 3 games untuk mendapatkan 3 kode supaya kita bisa keluar dari pabrik mainan yang satu ini. Let's go, continue the game, my friend. Let's go. Nah, guys, ada beberapa hal yang pengen gue eksperimen juga ya, karena kemarin kita sudah berhasil menyelesaikan games ya dalam satu kali coba saja. Tetapi lo kok di sini? Tuh. Oh ya, by the way teman-teman, gue juga pengen coba bagaimana rasanya di jump scare oleh boneka yang ada di sana ya. Kita coba terlebih dahulu. Ya, nggak bisa guys. Gue kirain masih bisa di jump scare oleh boneka yang lucu di atas sana. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yuk. Tuh dia maminya. Oh, it broke. Yes, of course. Terus? For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Yes. Nanti kita bisa mendapatkan 3 kode ya. Take it. Mana? Oh, itu dia. Sip. Kemarin gue juga sudah melihat kodenya. Kodenya itu... Belum. Belum ya, Ox. Sabar. Mommy was hoping the game could last a little longer. Really, Mommy? It's okay, though. Mommy knows other ways to play with you. Okay. See you again, Mommy. By the way, teman-teman, banyak banget dari kalian yang berteori-teori ya. Tetapi, ya, seperti biasa, kalau misalnya gamenya baru-baru seperti ini, gue kurang akan membaca komen-komen kalian. Padahal banyak banget yang memberikan teori-teori yang bagus. Tapi gue takutnya beberapa dari kalian udah nonton di channel lain, jadi spoiler. Jadi ya, gue gak akan baca terlebih dahulu komen-komen kalian ya. Tetapi gue cuma mau bilang, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah memberikan teori-teori dan juga komen-komen yang mantap. Ya, tetapi gue mau menghindari untuk membaca komen-komen kalian. Takutnya spoiler. Biarkan saya bermain game ini terlebih dahulu. Nanti kalau udah mau mendekati ending guys, baru gue akan coba baca-baca komen kalian ya. Oke, sebentar. Biasanya ada jump scare nih di tempat kayak beginian nih. Nah lo, kita sampai di mana nih? Playcare. Buset, banyak banget mainannya, guys. Oke, jatuhin diri terlebih dahulu. Ada orange. Terus ini boneka apa lagi nih, guys? Buset, banyak banget bonekanya. Oh, ini gudang. Yang di mana kalau misalnya ada mainan-mainan atau boneka yang rusak atau rejected, teman-teman, cacat. Jadi mereka taruh di sini. Ah, I see. Buset. Kok oven ya? Gede banget. Gimana caranya anak kecil main nih oven segede ini nih? Ini mainannya orang dewasa. Oh, ada robot. Yang gue lupa namanya siapa. Ini juga nih, Bunny. Duh, Miaok pikun, guys. Press here. Let's go. Want to hear a dino joke? Click once for the question. Click again for the punchline. Jadi suaranya dia mirip dengan karakter Goofy ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pencinta Disney ya kan, Mickey Mouse itu ada Goofy. Itu suaranya kayak gitu. Terus kita coba teruskan lagi. Buset, ini apaan ini guys? Bonekanya serem banget. Ini dia si Dino-nya. Aduh, gue lupa lagi nama-namanya mereka. Boogiebot. Nah itu dia Boogiebot sama Drone. Oke, di atas kayaknya klunya kita ya guys. Tetapi saya mau keliling terlebih dahulu seperti biasa guys. Siapa tahu saja kita bisa menemukan clue atau sesuatu yang menarik. Tuh kalian lihat guys, ini si Hagi nih. Dan juga ini si Mami. Ada boneka apa lagi yang bisa kita temukan? Banyak banget sih boneka-bonekanya di sini. Ini clue kedepannya kita akan berhadapan dengan apa ya? Nih ada tanaman guys. Tuh. Aduh. Oke, ini barusan gue lewat di sini. Terus ada sesuatu lagi yang bisa gue ambil. Ah, ini dia nih. Ini dia guys. Boneka yang hampir menggepengkan kita ya. Mana tuh bonekanya? Tuh. Dia pegang apa sih namanya? Simbals ya.
Simbals, gue pernah ikut paskibraka guys, tetapi yang di belakang ya, tss, atau nggak pakai triangle, ting, hahaha, nggak ya, nggak ada ya kayak begitu ya. Lupa-lupa ingat sih guys, itu sudah 20 tahun yang lalu ya sepertinya ya. Miau auk, miau auk. Oke, coba kita cari lagi, ada sesuatu kah yang bisa kita temukan di sini? Ini dia boneka mami. Loh, gue nggak bisa ambil boneka maminya guys. Ah, sayang sekali. Ini boneka yang orange lucu banget loh. Ini mengingatkan gue dengan Five Nights at Freddy gak sih guys? Ya kan? Waduh. Tetapi ini game yang berbeda sih. Bookiebot. Playtime. Corporate. Tuh banyak banget tuh boneka-bonekanya tuh. Oke. Okay. Cat B. Terus ini gambarnya Poppy ya. Sebagai maskot kali. Ya mungkin saja Poppy itu sebagai maskot di pabrik yang satu ini. Udah ya, gak ada apa-apa ya? Buset, ini gede banget. Alamak. Apalagi yang bisa gue lakukan? Gak ada ya? Ah, ini adalah lift. Jadi kalau barang-barangnya rusak guys, ditaruh di lift ini, nanti dia akan turun dari atas, terus sampai di sini. Nah, biasanya ada orang di sini yang untuk mensortir. Barang yang mana, taruh di mana. Barang yang mana, taruh di mana. Dan coba kita akan masuk ke atas sini. Tempat apa lagi ini? Masih banyak banget boneka-boneka yang dibuang di sini guys. Ah ini, ya ampun dia lagi di toilet guys. Sir poops a lot, ya ampun namanya. Sir poops a lot gak tuh? Wow. Oh, tunggu dulu. Ada kaset gak? Di sini ada tempat pemutar kasetnya, warna biru. Di mana guys kaset? Dia ngomong apa ya? Guys, ini ada kaset nih. Cuma gue gak tau kemana. Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi nih? Kick me Paul. Can retail store return SPA shipment? Lunch with every Friday. Aduh. Guys, kita cari terlebih dahulu ya. Kasetnya ada di mana nih? Kaset warna biru. Apakah kita akan ke atas sini? Gak bisa. Kaset warna biru. Perasaan tadi gue udah keliling-keliling gak ketemu deh kaset warna biru. Atau jangan-jangan Miao Auk tidak bisa melihat apa-apa ini. Ini saking gelapnya sih. Andai aja di game yang satu ini dikasih senter gitu di atas kepala kita ya kan. Bisa pakai senter guys. Mana ya? Biru. Kita fokus ke warna biru cerah. Biru cerah. Aduh, alamak, saya tidak bisa menemukan apa-apa, guys. Mata saya siwer nih, gara-gara gelap. Biasanya Miao Auk paling gampang tuh menemukan sesuatu yang unik ya. Tapi di sini saya tidak bisa menemukan yang warna biru. Oh, no. Rejected. Iya. Gua gak nemuin apa-apa nih, guys. Ada crane. Di atas sana ada crane, guys. Oh, itu ada tuas. Ah, crane-nya bisa dipindah-pindahin. Buat kemana itu ya? Tunggu, sambil cari kaset warna biru. Nggak ada, guys. Nggak nemu nih kaset warna biru. Sorry ya kalau misalnya kelewatan. Ya ampun, Miao Auk, Miao Auk. Iya, nggak kelihatan, guys. Tunggu, gue cek terlebih dahulu crane-nya ini bakal kemana nih? Bakal ke sini. Oke, dia muter-muter tuh, guys. Aha, dia ke sini. Terus akhirnya ke atas sini. Hah, buat apa ya kerennya ya? Menarik sekali. Saya butuh kaset warna biru yang saya tidak bisa temukan di mana-mana, guys. Oh no. Ada bola. Nggak bisa. Kaset, kamu di mana kaset? Nyebelin. Ini nih. Kekurangannya Miao Auk, guys. Kalau misalnya belum dapat kasetnya, kayak penasaran aja, pengen cari tahu ada di mana tuh kaset. Ya udahlah ya teman-teman, kita skip aja terlebih dahulu. Tapi gue takutnya berisikan informasi yang penting. Tapi masalahnya gue nggak nemuin kasetnya. Harusnya kasetnya itu berwarna biru cerah begitu gampang banget ditemuin. Tapi ini tidak bisa. Apa itu di atas? Hey, tunggu dulu. Apakah itu achievement? Ah nggak bisa guys. Ah, nggak bisa. Ya udah, yuk.
Oh, jangan-jangan gue bisa gini kali. Berhenti di sini. Nah, tuh. Kurang pas, guys. Kita tarik sedikit. Oke. Okay. Kurang pas lagi. Nah, kayak gitu aja. Habis itu gue akan coba ambil yang namanya power. Sini. Nah. Yuk, bisa. Tarik. Bisa ngambil? Oh, bisa, guys. Dapat trofi kah? Oke. Tunggu. Hey, kita dapat apa ini, guys? Kayak trofi gitu loh. Yeay, dapat achievement. Gua enggak dapat achievement sih. Maksudnya dapat sesuatu yang bisa kita collect ya. Wow, ada rahasianya juga ternyata. Saya baru tahu, guys. Kemarin kita udah dapat satu ya. Ini sekarang kita hari ini juga dapat satu. Sambil mencari kaset warna biru yang enggak ketemu. Ya udah enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa ya. Coba yuk. Kita sambil jalan-jalan nih, guys. Sini. Di sini tidak ada yang menghalangi. Enggak ada yang bisa gua ambil juga, teman-teman. Oh, gua kirain bisa dibuka ya, ampun. Okay, enggak ada kaset biru. Kayaknya kita harus kesini lagi, teman-teman. Oh no. Sambil lewat, sambil ngecek sana, ngecek sini. Maju terus. Dan kayaknya ini... Oh, buntu ya? Enggak buntu kok. Nah. Aduh, sayang banget tuh. Gua gak nemuin kasetnya, guys. Ini ya. Nah. Salah. Terus. Oke. Terus harus gua taruh kemana nih? Kesini aja dulu. Oke, sabar. Tuh, dia jatuh, guys. Tapi gua gak nemuin kaset birunya. Alah, ada tombol ini. Kalau ini tombol apa nih? Ini udah kan? Yaudah ya teman-teman, kaset birunya gue nggak ketemu nih. Bukannya gue nggak mau nyari kaset birunya, tetapi mata gue siwer. Coba kalian komen di bawah kalau misalnya kalian sempet lihat kaset warna birunya itu di detik atau menit keberapa ya. Yuk, coba yuk, naik lagi yuk. Ya, sebentar deh, gini aja deh guys. Gua cari ya. Gua cari clue-nya terlebih dahulu. Kaset birunya ada di mana? Coto mate kudasai. Astaga, teman-teman. Akhirnya gua udah tahu kasetnya ada di mana. Itu dia. Kasetnya, guys. Ya ampun, mana bisa gua lihat? Gua konsentrasinya di rak-raknya gitu loh. Ini ada di... Aduh. Alamak, itu susah banget buat nemuinnya. Tetapi Miaok nyontek dulu, guys. Sorry ya. Demi nih, pengen ngelihat ada apa nih. Yuk, kita lihat. Finally happened. After years of being ignored, the company actually heard all my complaints. They listened to them very carefully. I guess my words must have really inspired them to take action. Because the next day I got demoted down here to the freaking island of misfit toys. Itu. Itu suaranya siapa, teman-teman? Apakah suaranya boneka yang ini? Ya kan? Sir Poops a Lot? Atau suaranya makernya? Wow. Dia kayak lagi marah-marah gitu loh, guys. Yaudah, udah lunas ya. Sekarang yuk, kita lanjutkan lagi. Aduh. Harus nyontek sedikit. Miaok. Iya nih, demi nggak penasaran teman-teman, gue orangnya penasaran bet. Oke, hati-hati. Puzzle lagi. Puzzlenya kayak gimana nih? Ini nomor 2, nomor satunya mana? Oh, ini nomor satunya ya. Oke. Oh, gimana caranya gue ke atas sana? Sebentar. Ke atas dulu. Siapa ya? Oke, terus gue harus gimana nih? Yah!
Tunggu dulu guys, gue harus gimana nih? Sebentar. Oh dari sini? Salah pencet. Terus gue begini. Terus gue begini. Aha. Terus baru pencet. Ah, easy peasy, lemon squeezy. Membuka pintu yang ada di sini nih. Mantap. Kita turun lagi. Yuk jalan-jalan lagi. Aduh, ini lorong mengerikan dan mencurigakan. Lorong apa ini? Hayo. Aduh. Wah, tukan. Mulai kan? Mulai jump scare-nya datang. Kita akan ke atas, teman-teman. Bolehlah kalau begitu. Saya akan coba naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Kita buka tidak bisa. Jadi kita tarik terlebih dahulu. Dan baru buka. Nah. Kayak gua kenal nih tempat. Malah kita cuma muter doang. Baiklah kalau begitu. Berarti sekarang kita ke tempat ini. Nah, apakah kita akan masuk ke game yang selanjutnya? Bisa jadi. Ah, I see. Kita masuk ke game selanjutnya, guys. Let's go. Wow, you did fantastic. Yes. Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you. But I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wagga-Waggy. Wagga-Waggy. And have fun. Disuruh have fun gak tuh guys? Berarti kali ini kita akan bertemu dengan Huggy-Wuggy lagi. Tuh, pintunya terbuka. Tapi tunggu dulu, gue penasaran nih. Pintu yang ada di sini sudah terbuka. Oh, ini kodenya. Sebentar. Gimana caranya gue kesampingin? Kemarin gue bisa guys. Oh, ke kanan ya. Tuh, instructionnya. Kita coba masukin terlebih dahulu ya teman-teman. Kelinci, kisi, bi, mami. Kelinci, kisi. Gimana caranya? Hah? Gimana caranya ya guys? Saya tidak tahu caranya seperti apa. Saya kira sudah bisa. Tidak bisa teman-teman. Sepertinya kita harus menemukan semuanya terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu. Oke. Ini adalah game kedua kita, guys. Gamenya akan seperti apa? Kita lihat ya. By the way, gue pengen tahu jump scare di dalam game yang satu ini ya. Jadi, sorry banget kalau misalnya di episode kali ini bakal gue gagalin dengan secara sengaja. Oke, tiba-tiba saja ini terbuka. Ada banyak tangan-tanganan. Tapi gue nggak bisa ambil tangannya. Nggak bisa, guys. Ya udah, gue maju lagi ya. Tuh, ini fotonya Huggy sama temen-temennya si Huggy nih. Ini si Kisi nih. Oh. Tempat apa lagi ini? Duh, nih ya. Simsalabim, abrakadabra. Selamat datang. Aduh, playtime. Welcome to Wagga-Waggy. Okay. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Reaction? A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Aha, gua udah punya. Around you are 18 sizable holes. Oke, ini ada hole katanya. An adorable Huggy-Wuggy toy could appear out of any one of these holes. Oke. If one comes out, hit it with your grab pack. Oh, kita harus hit teman-teman ya. That's all. Good luck. That's all. Udah cuma begitu doang. Good luck. Okay lah kalau begitu. Mami, kamu tidak mau menyapa aku di sini? Mami? Oh, hi. Strings attached to them so they could be pulled back when they got too close to the children. Okay. Have fun. Have fun. Okay, guys, ini percobaan pertama ya. Percobaan pertama gua pengen sengajain ketangkep nih. Sebentar. Aduh, gelap banget. Gua kirain. Oh, ada suaranya. Oh. Kanan dan juga kiri. Oh, itu dia tuh. Huggy-Wuggy-nya, guys. Ya ampun, gak kelihatan. Oh, ini dia. Wah, ini susah banget, guys. Ini gak kelihatan sama sekali. Alamak. Gak kelihatan, teman-teman. Ya udah, gue pengen sengaja terlebih dahulu ya. Sengaja terlebih dahulu. Gimanakah jump scare-nya? Kita lihat, ibu.
Ada suaranya. Wah! Seperti itu ya. Itu gue sengaja guys ya. Saya sengaja. Jadi kalau semakin dia marah teman-teman, maka dia akan menjumpscare kalian dan ada suaranya. Oke, oke, oke. Itu percobaan pertama guys. Ya, mari kita coba lagi. Come on, you can do it, Meow Wow. Oh ya, by the way, satu hal lagi teman-teman. Sorry banget kalau misalnya pergerakan gua akan super duper cepat nih. Sap 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 sap. Terlalu gelap. Ini gelap banget, guys. Ya udah, gua konsentrasi terlebih dahulu ya. Gua harus konsentrasi dan juga mendengarkan dengan baik. Ini suaranya di sekitar sini nih. Hagiwagi yang pertama itu dia. Oh, langsung begitu. Ini Hagiwagi yang selanjutnya di sini nih, guys. Yes. Masih di sekitar sini nih, guys. Ada satu lagi. Sini ya? Yap, betul sekali. Itu dia. Oke. Konsentrasi to the max, Meow Wow. Ini bukan sih? Yap, betul sekali. Di mana lagi? Oh no, gue nggak bisa lihat apa-apa, guys. Uh-oh. Aduh. Susah banget ngelihatnya. Oke, kebanyakan di sini sih. Aman. Banyak banget suaranya. Alamak, suaranya banyak sekali, guys. Oh. Waduh, banyak banget. Itu. Aduh. No. Oke. Konsentrasi to the max. You did it. Yes. Of course. My friend. Hey, Mommy is so proud of you. Here. Close enough. Oh ini. Oke, Mami. Thank you so much. Only one game left to play. Satu game lagi untuk dimainin. Mommy was hoping you'd stay here forever. Oh really? Though, it's never too late to change your mind. No, aku mau keluar dari pabrik mainan yang mengerikan ini. Wah, ini hampir banget tadi guys, hampir banget. Wah, serem. Mainan ini serem dan juga nggak terlalu kelihatan. Kalau misalnya cerah ya, pasti gue bisa lebih cepat, lebih gampang lah untuk namatinnya atau menyelesaikannya. Tetapi permasalahannya tadi itu susah banget gara-gara gelap dan tidak terlihat. Nah sekarang kita mau kemana lagi nih guys? Aduh, di atas sana. Gak ada apa-apa ya. Ya, buntu dong. Oh. Ambil. Gak bisa, kurang ke atas biok. Sini kah? Ah, tuh bisa tuh. Wow. Oke, gue bisa. Pelan-lahan. Oke. Mama. Oh, untung aja gua enggak meninggoy. Oh, miau auk. Ayo dong yang bener dong. Ya maaf guys. Gak bisa niche. Yuk. Nah. Press the button to feed me candy. Do you want some candy? I have
candy. Ditagih, Miao Auk. Itu apaan bunyinya kenceng banget. Aduh, ini ada kereta-keretaan lagi nih. Apa lagi nih kereta-keretaan nih? Uh-oh. Ah, gua ngerti nih teman-teman. Gua ngerti nih, kayaknya kita harus mencari kereta supaya kita jatuhkan di sini nih. Mungkin ya, ini secara game insting gua aja nih. Tapi gua harus gimana nih? Ya ini buntu. Oh. Gua harus lari kemana? Now. Uh-oh. Bukan Hagiwagi. Itu Kishi. Kishi! Apakah kamu baik? Atau kamu... Iya. Pencet. Tangannya dia melambai-lambai. Oh, nice. Thank you, Kishi. Kamu baik kan? Oke, bye. Terima kasih udah bantu aku. Serem banget sih Kishi, guys. Gua takutnya dia kayak Hagiwagi. Habis itu dia akan mengeluarkan taring-taring yang tajam. Tunggu dulu, apakah kita akan berurusan dengan Kishi? Mbak, Kishi kamu di mana Kishi? Kishi menghilang guys. Jangan percaya terlebih dahulu ya. Sebentar. Tuh ada... ini ada sebuah kereta. Betul sekali. Kayaknya kita harus tarik nih kereta nih guys. Sampai ke ujung ya. Banyak banget mainannya. Ya. Taruh sini. Buntu. Coba masuk ke dalam sini terlebih dahulu. Kita akan kemana kalau kita masuk ke dalam sini, guys? Ini balik lagi, guys. Nggak bisa. Terus gue gimana dong? Bentar. Nggak ada jalan lain. Coba ambil. Oh, bisa. Bisa diambil, guys. Oke, coba gue ambil lagi. Oke, kita harus cepat berarti. Kita harus cepat. Taruh di mana? Ya, udah habis. Tapi tunggu dulu, ada tuas. Ayo, ambil. Nah. Mantul. Tarik lagi mungkin. Yuk. Nama keretanya Berry. Di depan sini juga ada tuas ya. Jadi kita harus ke seberang sana lagi. Jadi gampang dong. Oke, sabar. Jangan bilang gampang, Miaok. Nanti puzzle-nya semakin susah. Ribet nanti ya. Bentar. Sini terlebih dahulu. Terus aman dong di sini. Yap, aman. Dah. Ayo. Guys, ada satu hal lagi yang pengen gue lakukan. Nah, ini supaya nggak penasaran aja ya. Kalau misalnya gue masuk ke dalam sini, apa yang terjadi? Mungkin ini kalau misalnya kalian kehabisan waktu ya. Kalau kalian kehabisan waktu, jadi ini adalah tempat untuk jalan keluarnya. Mungkin. Yep. Tetapi gue masih berharap gue bisa mendapatkan collectible item sih. Nah, ini kan gampang. Kaset warna biru. Oke. Heh? Kayak gue kenal? Oh, not at all, sir. Jacksepticeye, guys. Suaranya khas banget. Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my A-Pars realized that I left my bloody wallet in the cafeteria. It's a Jacksepticeye. So I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mop handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was dothering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person?
Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing. 1,000 legs. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Dikerjain kata si Jacksepticeye. Jadi teman-teman, tadi katanya dia itu melihat ada sesuatu yang besar dan kakinya banyak. Nah lo, apa itu kira-kira guys? Dan gue ada sedikit cerita unik tentang si Jacksepticeye ini ya teman-teman. Jadi si Jack ini adalah salah satu inspirasi Miaok untuk nge-YouTube. Jadi awal-awal itu adalah si PewDiePie. Tetapi gue itu gak bisa ngikutin style-nya si PewDiePie. Otomatis gue mencari istilahnya pedoman. Dan dapatlah channel-nya si Jacksepticeye yang sampai sekarang Miaok itu masih memakai formatnya si Jacksepticeye yang dulu ya teman-teman. Yang dimana dia bermain game tanpa cut. Tetapi yaitu fun dan juga engaging bersama kalian semua. Seperti itu teman-teman. Dan mungkin saja si Jacksepticeye sekarang kontennya masih sama ya. Walaupun ada sedikit editan-editan dan juga kameranya bagus banget. Sedangkan Miaok pakai green screen. Ya udah teman-teman, langsung saja kita akan lanjutkan lagi. Tetapi sekarang saya harus seperti apa? Jadi pertama-tama gua arahin ke sini terlebih dahulu. Buset. Gua harus gimana nih, guys? Sebentar ya. Ya, hampir saja gua nge-stuck. Loh. Masih jalan aja dia. Sebentar. Yap. Oke, gua akan ke sini terlebih dahulu. Terus harus ini. Tunggu. Kalau ini? Oh. Gimana tuh Miaok? Kayaknya gua tahu deh. Sebentar. Conclusion-nya bisa jadi seperti ini nih. Jadi kita ambil terlebih dahulu listriknya. Kita taruh di sini teman-teman. Kita ambil listrik di sana. Nah, taruh sini. Terus nggak bisa. Ambil ini mungkin. Terus taruh sini. Yes, of course. Bisa. Dan yuk cepet. Ambil. Bisa. Yay, bisa teman-temanku sekalian. Dia jalan sendiri. Ayo Berry. Sini kamu Berry. Kamu lucu sekali sih ada matanya Berry. Jadi seperti itu ya teman-teman. Salah satu Jacksepticeye itu salah satu pedoman gue lah dulu zaman all. Sekarang udah menjadi Miaok sih. Tetapi kalian harus punya pedoman lah awal-awal. Nice. Tuh. Kalau misalnya kalian udah terlalu sering bermain game, maka logik-logik di dalam game tuh kalian udah dapet semacam itu ya. Kenapa gue tahu tiba-tiba di situ bakal ada kereta? Ya sekarang kita coba turun ke bawah. Tempat apa ini? Gelap amat. Loh, kok di sini lagi? Oh, udah kelar teman-teman. Udah kelar. Tara! Berarti kita sudah mendapatkan 2 kode kan? Ya kan? Nah, ini kode yang pertama. Terus ini kode yang kedua dengan warna ya. Berarti tinggal 1 kode lagi nih, guys. Oke. Ini dia yang terakhir. Ambil. Jeez, have you played these before? You're so good. Seems like you're ready for the final game, statues. Statues. Yang ini dong. Oh iya betul, statues. I hope you had a fun day at the game station. See you next time. See you. Bye bye. Oke, teman-temanku sekalian. Ini adalah teka-teki terakhir kita. Oh. Diapain ini? Diapain ini, guys? Oh, 2 tangan. Ah. Oke.
dibantu manual ya. Oke. Aduh, ini dia teman-teman teka-teki terakhir kita. Dan gue udah lihat rekaman gue juga sudah mau 40 menit. Jadi kira-kira kita cari safe spot kita ya. Di mana? Tunggu, gue coba masuk terlebih dahulu. Gue mau cek apakah ada tanda loading supaya kita bisa save. Ini apa ini guys? Ada sebuah mesin. Mesinnya aneh banget. Kayak kita bisa masuk ke dalam sini gitu loh. Menarik sekali guys tempat ini. Aduh, ada suara-suara yang tidak enak. Sabar ya guys, gue pelan-pelan jalannya. Hungry to learn. Oh, jangan bilang teman-teman si Markus atau si Jacksepticeye melihat ini kali ya. Ada sesuatu yang besar dan juga kakinya banyak. Ya nggak sih? Bisa jadi. Hungry to learn. Namanya siapa dong? Namanya siapa itu ya guys? Iya dong, bener guys. Do you want to play with PJ? Apa? Siapa namanya? Caterpillar or Bug? I'm crawling on all 400. Suaranya sih lucu banget ya. I'm hungry for some delicious bones. Do you have some bones for PJ? I don't have pizza. Oke, teman-temanku sekalian, mari kita coba ngapain ini. Jadi ini ada dua puzzle. Kok nggak bisa? Halo? Ini? Oke, coba ke atas. Ya, jatuh dong gua. Ya, bisa ke atas, bisa ke atas. Coba dulu ya. Oh, itu nomor satunya. Ya ampun, susah banget ya. Nah, kita udah dapat nomor satunya nih, teman-teman. Oke, coba ya. Nah. Terus di bawah sini kita bisa ngapain aja nih? Begini. Oke, terus begini. Udah nyala tuh. Sebentar. Sebentar. Begini enggak ya? Oke, udah selesai. Sip. Bisa. Hey, bisa teman-temanku sekalian. Mantap sekali. Tapi apa yang terjadi? Oh. Suara apa itu? Itu suara apa ya, guys? Tunggu dulu. Gua buka apa? Gua menyelesaikan teka-teki apa ini? Apakah kita harus ke belakang? Sebentar ya. Gua cek terlebih dahulu. Oh, alah. Kita ke sini, guys. Wow. Tempat apa ini? Apakah ini sebuah sirkus? Kita lihat terlebih dahulu. Welcome to Statues. Aha. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. Okay. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. Okay. You may move again once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapillar will follow you. PJ Pugapillar. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Itu dia dong. Good luck. Itu dia. Dari tadi dia ngeliatin kita, guys. Gerak-gerak. Baru sadar gue, ya ampun. Gue kirain apaan ini yang gerak-gerak. Mana nih? Nah, itu dia si Mami. So sad to see the kids go. They call me Mommy because I was the closest thing they ever had to one. Aww. But they come for games and never come back. Okay. They left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. But you worked here. So if anyone deserves to die, gua kerja di sini. It's you. Gua kerja di sini. You work here. Oh wow wow wow. Pintunya sudah terbuka. Oh no. Oh no. Oh no. Teman-temanku sekalian, tunggu dulu. Tunggu dulu. Sampai di sini terlebih dahulu untuk gameplay Poppy Playtime chapter kedua.
Nanti di next video akan kita coba lanjutkan lagi ya. Jadi ya, kita akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Sorry banget kalau misalnya endingnya sedikit nanggung ya teman-teman, atau nanggung banget. Tetapi ya, karena gue sudah bermain 40 menit, jadi ya daripada gue lanjutkan dan nanti kita part ketiganya nanggung atau part keempatnya nanggung teman-teman, kita sampai di sini aja terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini teman-teman. Gameplaynya sudah semakin seru dan juga menegangkan. Dan tadi tiba-tiba saja si Mami bilang, gua kerja di sini. Berarti gua bukan sembarangan orang dong guys. Berarti gua pegawai di sini yang mencoba masuk di malam hari untuk memecahkan suatu misteri mungkin. Dan habis itu tiba-tiba saja malah gua dikelilingin dengan boneka-boneka atau mainan-mainan yang hidup. Dan sekarang kita tujuannya adalah keluar dari pabrik ini, pabrik mainan ini. Tetapi misteri di pabrik ini masih belum terpecahkan sih. Kenapa mainan-mainan yang ada di sini itu pada hidup? Dan terima kasih sekali lagi teman-teman buat kalian semua yang sudah berteori. Dan ya, kalau misalnya kalian tetap mau berteori, silahkan aja kalian komen di bawah teman-teman. Cuma gua belum akan baca teori-teori kalian. Mungkin nanti kalau misalnya gua udah ngerasa gamenya udah mau tamat, baru gua coba baca teori-teori kalian. Dan nanti di akhir video baru kita berteori bersama-sama ya. Terima kasih banyak buat support kalian semua. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya kalian suka dengan serial Poppy Playtime chapter kedua yang satu ini, jangan lupa tinggalkan likes. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pawuuu.